<تسجاد> <الفحمة> بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اما بعد Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur atas keadaan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Habibullah ta'ala Yang mana beliau ini merupakan wakil Merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Kemudian salawat dan salam Tak lupa selalu kita haturkan kepada Rasul tercinta Suri tahun kita Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat dan alhamdulillah misa Ustaz sudah hadir bersama kita di studio kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Iya, kumulat. Alhamdulillah sehat dan Gimana Sehat ya? Sehat Ustaz, Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz ya? Anak muda tidak ada alasan untuk sakit. <laughs> Masya Allah. Barakallahu Bara wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairu barakatuh. Barakallahu wabarakatuh. Atas waktunya ilmunya Ustaz sudah hadir bersama kami. Barakallahu wabarakatuh. Barakallahu sahlan. Ya Alhamdulillah para misal Ustaz dalam keadaan baik dan tentunya terus kita selalu doakan para asatizah kita semoga mereka dalam selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita yang berbahagia ini pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio di antaranya ada radio Binbas Yogyakarta Radio MDM, MDFM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Sago FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban Radio Dai Tenggaran dan Radio Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan wa fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami juga mengajak Anda untuk bertanya, berpartisipasi langsung dengan bertanya melalui line interaktif kami di 0331 5446087 0331 5446087 dan sebelum kita memasuki Uh, interaktif kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam setiap perjalanan kita pasti membutuhkan bekal. Siapapun yang melakukan suatu perjalanan, apalagi perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh, tanpa bekal sedikit pun atau, kalaupun dia berbekal, bekalnya tidak cukup, minim bekal, sudah bisa dipastikan dia akan sengsara di perjalanan. Dia akan terputus di tengah jalan kehabisan bekal. Bisa jadi dia tidak akan pernah sampai ke tujuan yang dia inginkan. Bila itu terjadi pada perjalanan dunia, maka perjalanan kehidupan kita menuju ke akhirat tidak ada bedanya orang yang menempuh perjalanan menuju ke akhirat tanpa bekal dia akan terputus di tengah jalan tersesat kehabisan bekal sehingga dia tidak tidak pernah sampai ke tujuan yang diharapkan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kita semua sedang menempuh perjalanan tersebut. Kulunas Yagdu, setiap orang itu sedang Melakukan satu mauhibah, satu perjalanan, sehingga dari mereka yang melakukan perjalanan tersebut menuju ke akhirat, ada orang yang berhasil sukses memilih menentukan pilihan bijak, yaitu berorientasi selamat hidup di akhirat dengan mengorbankan apa saja yang. Dapat membebani langkah-langkah kakinya menuju ke akhirat. Orientasinya jelas, tujuannya nyata akhirat, sehingga apapun yang dapat menghalangi langkahnya, memberatkan langkah kakinya untuk sampai di akhirat, dia akan tinggalkan, dia akan korbankan, dan apapun yang akan dapat menyegerakan langkah kakinya menuju ke akhirat. Menjadikan langkahnya ke akhirat menjadi selamat, mudah, maka dia akan lakukan. Berapapun nilainya, tapi ada orang yang tertipu karena rasa malas, karena kesenangan sesaat. Akhirnya, dia menggadaikan tujuan hidupnya, tujuan dari perjalanan hidupnya. Dia terperdaya dengan kesenangan sesaat yang ada di tengah jalan. Akhirnya kakinya terbelenggu. Dia tidak pernah sampai ke tujuan. Dia tersesat di tengah jalan. Itulah ilustrasi yang digambarkan Nabi SAW. Dalam hadis di atas dengan menyatakan. Ada orang yang dalam perjalanannya berhasil. Menjadikan dirinya terlepas dari belenggu dunia. Selamat hingga di akhirat. Dan ada yang sebaliknya. Dia terbelenggu dengan kesenangan sesaat dunia. Akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka. Alhamdulillah. Karena itu mari kaum muslimin Pemirsa Fatwa TV dan penyemak dimanapun anda berada Kita persiapkan bekal perjalanan hidup kita Bukan hanya sekedar kartu ATM Bukan hanya sekedar bekal makanan Tetapi kita juga harus mempersiapkan bekal menuju akhirat kita Bekal menuju akhirat bukanlah makanan Bukanlah tiket Ataupun uang Tetapi Bekal menuju akhirat adalah amal soleh man amila solehan min zakarin aw untha wa mu'min siapapun yang beramal soleh dari laki ataupun perempuan dengan didasari oleh keimanan falanuhyiyanna hayatan thayyibah ini saya akan kamu berikan dia kehidupan yang baik di mana di dunia hingga di akhirat kelak wallahu taala a'lam khairan <tuh> wa <tuh> barakallahu <Ta 'ala>, <tuh> fik Demikianlah para misa Fatwa TV dan pendengar radio Nasihat pembuka dari Ustaz Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua Dan kami sampaikan Kami mengajak Anda Dimanapun Anda berada Untuk bergabung bersama kami Dalam syiar dakwah Islam Di Fatwa TV Melalui rekening aktif Yang bisa Anda saksikan Di layar kaca Anda Kami Fatwa TV mengajak Anda, para pemirsa dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan Alhamdulillah sudah ada penelpon Baik. yang bergabung, ada Umu Fahri di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Umu Fahri. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Ustaz. Eh uh, ikut halaqoh Al-Qur'an di sebuah masjid, itu mm -hmm. dikelola yeah. oleh uh, sebuah yayasan, pasti mitik pribadi ya Ustaz ya. Yeah. Dan kami di situ melakukan uh, pembayaran uang tahsin Ustaz. Yeah. Dan juga pengembalian uangnya. Iya. Yeah. Apakah itu boleh ya Ustaz? Dan satu lagi uh, masih yeah. uh, masih tapi masih berkaitan, apakah ada perbedaannya? Uh, jual beli yang kita lakukan di sebuah masjid pemerintah dengan masjid yang uh, yang dimiliki pribadi. Baik, ya, yeah, cukup ibu. Ibu kan bisa jazakallah khair, barakallah fi. Waalaikumussalam. Baik. barakallah fi, kita kepada Ummu Fakhri di Riau ya. Semoga Allah swt menampakkan taufik deh kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun anda berada. Amin. Ketika kita melakukan suatu transaksi jual beli sewa menyewa atau yang sejenis maka ini adalah satu aktivitas yang terlarang dalam aturan syariat kenapa itu tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya masjid di tujuan didirikannya masjid yaitu dalam rangka beribadah membaca Al-Qur'an berzikir dan mengakun ke Allah Subhanahu wa taala namun aktivitas-aktivitas yang menunjang kita menunaikan ibadah berzikir kepada Allah. Misalnya aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial, ta'awun, tolong menolong, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya, sehingga kalau yang terjadi di masjid itu adalah transaksi sewa menyewa, ada pembayaran uang jasa, maka itu tidak sepatutnya dilakukan di masjid. Akan lebih bijak bila itu dilakukan di tempat lain misalnya di rumah pe pengelola atau di rumah e, takmir masjid atau kalau di masjid itu ada ruangan khusus untuk ruang administrasi ya ruang itu biasanya digunakan untuk ruang takmir masjid atau yang sejenis maka itu akan lebih bijak dibanding diadakan di ruang utama e, yang itu disiapkan dibangun untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga Saran saya kepada para pengelola ketika kita ingin me melakukan praktek-praktek administrasi keuangan yang itu secara klasifikasi termasuk akad sewa ya. Kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan suatu layanan. Layanan misalnya pengajaran dan yang lain, lain Maka ini termasuk klasifikasi eh, akad sewa menyewa dan tidak sepatutnya dilakukan di dalam masjid ya karena Nabi saw telah menegaskan inna hadil masajid. Sehatnya masjid masjid lah ya selalu inna mabuniat hadil masjid. Jadi masjid ini dibangun untuk lidikirilah wa yaqom sholat, wakiratil Quran wa dikir untuk menegakkan sholat, membaca Al Quran, kemudian berdikir kepada Allah subhanahu wa taala. Ya karena itu saran saran saya lakukan layanan administrasi tersebut ...di ruang yang memang dikhususkan untuk misalnya ruang takmir masjid atau mungkin ruang yang e, di luar itu semuanya bisa di rumah takmir atau pengelola atau yang lainnya. Adapun e, masjid yang dibangun oleh pemerintah atau perorangan atau siapapun selama itu masjid yang sudah diikrarkan sebagai wakaf atau masjid yang betul-betul sudah diperuntukkan untuk masjid umum. Bukan Musola pribadi bukan musola keluarga, ya. Maka insya Allah, itu semuanya sama, karena Allah telah menegaskan, anal masajidah lillah." Jadinya, seluruh masjid itu milik Allah. Kalau itu sudah milik Allah atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai rumah Allah, maka tidak lagi e, ada bedanya antara yang membangunnya itu suatu negara, pemerintah, instansi, perusahaan, ataupun perorangan. Selama itu sudah ditetapkan sebagai masjid yang bersifat permanen. Allah Ta'ala nah, khairan. Demikianlah jazakillah khair wa barakallahu fiik kepada Ummu Fahri atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada Ummu Fahri dalam kebaikan dan juga para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui, melalui line interaktif kami di 03315446087 6087 0331 -544 6087 dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini bekal muslim fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali saat kita bacakan pertanyaan Baik. melalui uh, website ada Renol Palimo di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. So. Ustaz izin bertanya saya seorang pedagang baju online uh, Ustaz saya pedagang baju online Ustaz mengambil barang ke produsen dan tidak bisa jadi wakil harus beli dahulu apakah boleh saya menjual foto kemudian spesifikasi barang tanpa ada stok di rumah saya dengan metode pembayaran pembeli di marketplace nanti yaitu cash atau COD Tetapi harga sudah dicantumkan karena itu salah satu syarat di marketplace tersebut Kemudian di marketplace ini setahu saya akan tidak mengikat Ustadz. Jazakumullah khairan Baik Allah Semoga Allah taufik kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak Dimanapun anda berada kalau memang tidak memungkinkan untuk Anda menjadi agen atau perwakilan dari produsen. Maka solusi yang bisa Anda lakukan adalah dengan skema e, salam, yaitu Anda menjual ada gambar, ada deskripsi barang dengan tuntas Anda deskripsikan, Anda ceritakan perihal barang yang Anda jual tersebut. Kemudian Anda bersyarat kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran tunai tatkala dia melakukan pemesanan. Dan ini biasanya secara otomatis, by system, sudah uh, terpenuhi dalam uh, praktek jual beli di marketplace karena biasanya ada foto, ada video, bahkan dari berbagai sudut foto, uh, kemudian ada deskripsi barang, kualitas, dan lain sebagainya. Dan biasanya, pembeli akan melakukan uh, pembayaran secara lunas setelah melakukan transaksi dalam hitungan beberapa menit ya kadang satu jam atau yang sejenis maka eh, ini memenuhi kriteria salam. Adapun skema COD maka saya tidak merekomendasikan karena apa? Karena eh, ketika COD Anda belum punya barang, sedangkan pembeli juga belum melakukan pembayaran, sehingga eh, ada potensi terjadi praktek barang tertunda apa namanya pembayaran juga tertunda dan ini disepakat oleh para ulama menjadi skema yang haram jual beli yang dilarang dalam Islam ya karena itu rekomendasi saya gunakan skema salam yang itu biasanya sudah secara sistem terpenuhi dalam praktek jual jual beli melalui marketplace Anda mendeskripsi barang dengan tuntas dan pembeli melakukan pembayaran secara lunas ketika dia melakukan transaksi. Ya, Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ya demikianlah jazakumullah khairan wa barakullah atas pertanyaannya kepada Bapak Renol Palimo di Banten. Dan Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan ya. dari Umu Ashifa di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana hukumnya jual beli seperti berikut. Si A memiliki sebidang tanah Si A ingin menjual tanah tersebut dengan harga lebih murah dari harga pasaran, supaya cepat laku dan dengan perjanjian. Jika ada yang mau membeli tanah tersebut dengan harga 300 juta misalkan, si B yang membelinya dan dalam jangka waktu satu tahun, Si A akan kembali membeli tanah tersebut ke si B dengan harga 400 juta. Bagaimana perjanjian dan syarat yang sesuai dengan syariat Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa kepada Ummu ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik ya kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di mana pun Anda berada. Secara prinsip jual beli tanah itu halal. Namun kalau kemudian jual beli tanah ataupun yang lainnya itu dijadikan sebagai kamuflase sebagai uh, semacam pemanis bibir ya untuk terjadinya praktek hutang piutang berbunga atau dengan skema riba maka itu haram tentunya karena manusia tidak bisa menipu Allah Subhanahu Walaupun kita berkamuflase seakan-akan kita melakukan transaksi jual beli dan pembelian ulang, namun kalau ternyata skenario nya sudah diatur sedemikian rupa sejak awal sudah ada kepastian bahwa tahun depan akan dibeli ulang dan harganya pun sudah ditentukan di saat penawaran di awal maka ini sejatinya adalah utang piutang yang berbunga sehingga dan B mengutangi 300 juta kepada si A dan akan mengembalikannya sebesar 400 juta. Dan ini adalah riba atau yang disebut dengan jual-beli inah dan itu hukumnya haram. Namun ketika ada kesepakatan bahwa e, si B membeli tanah si A dengan harga 300 juta. Dan di tahun yang akan datang akan terjadi praktek penjualan kembali kepada si A dengan ketentuan. Dengan ketentuan harga jual... ...mengikuti harga pasar di saat pembelian ulang oleh si A. Sehingga pada saat jatuh tempo terjadi negosiasi ulang. Berapa harga? Berapa harga jual atau harga pembelian kembali tersebut? Kalau ada kesepakatan harga maka akan terjadi transaksi jual-beli. Bila tidak maka si B bebas menjualnya kepada siapapun... ...dan si A pun tidak berkewajiban untuk membelinya dari si B ya hanya sekedar janji kalau harganya sepakat maka jadi jual beli kalau tidak maka batal ya alias penetapan harga jual kembali itu tidak boleh dipatok di awal tetapi mengikuti harga market harga pasar yang berlaku pada saat e, pembelian ulang kalau ini yang terjadi maka boleh namun bila harga pembelian ulang itu sudah disepakati di awal maka ini sejatinya kamuflase dari praktek hutang piutang yang berbunga dan itu tentu haram Allah ta'ala ya, Ya, demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fikum kepada Ummu Asyifa di Riau Pekanbaru atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada Ummu Asyifa, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami tak bosannya untuk mengajak Anda bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446087 0331 tujuh -5446 fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya kembali Ustaz kita bacakan yeah. pertanyaan ada dari Suja Jawa Barat Kabupaten Karawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Izin bertanya saya ada berniat untuk berbelanja di online shop dengan pembayaran dari aplikasi uh, dompet virtual karena ada diskon yang lumayan besar yang bisa saya dapatkan bila menggunakan aplikasi tersebut. Pilihan pembayarannya ada dua, ditangguhkan selama 30 hari dengan bunga 0% dan 3 bulan dengan bunga 3%. Rencana saya bila saya bisa pakai aplikasi tersebut, saya akan langsung membayarnya Ustadz. Apakah transaksi jual beli yang saya lakukan tersebut riba Ustadz? Baik, para fiik wa warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah semangat telah dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Uh, dompet virtual itu tak ubahnya bagaikan rekening yang kita miliki di berbagai lembaga keuangan yang bernama uh, perbankannya. Ketika kita memiliki sejumlah dana yang tersimpan di rekening, baik atas nama rekening ataupun dengan nama dompet virtual, Yes, misalnya akun atau yang lainnya itu perbedaan nama yang tidak merubah substansi ketika kita memiliki jumlah dana yang mengendap di salah satu perusahaan kemudian dana itu digunakan untuk bertransaksi dan karena kita pembayarannya dengan menggunakan debit dari rekening yang kita miliki atau akun yang kita miliki ataupun saldo yang kita miliki di akun tersebut maka eh, diskon tersebut, adanya diskon, bebas ongkos kirim, bonus, itu semuanya adalah riba. Semuanya adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, bahwa riba setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan keuntungan bagi pihak yang menghutangi. Ya, sekali lagi, setiap piutang yang membawa keuntungan, membawa mendatangkan keuntungan bagi pihak keuntungan materi ataupun yang semana tentunya kepada eh, pihak yang menghutangi atau kreditur maka itu keuntungan itu disebut riba dan itu haram hukumnya karena itu kalau anda ingin bertransaksi silahkan bertransaksi di marketplace ataupun di eh, pasar tradisional namun ketika anda bertransaksi menggunakan dana yang tersimpan di satu sistem pembayarannya menggunakan dana yang didebit dari suatu sistem baik itu bank atau marketplace atau dompet virtual dan kemudian Anda mendapatkan bonus potongan harga diskon maka diskon-diskon tersebut potongan harga tersebut adalah riba ya yeah. Allah taala ta Ya, kami ucapkan jazakumullah khair fikum kepada Suja di Karawang atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan pemirsa bagi anda yang mempunyai permasalahan seputar fikih jual beli atau muamalah atau fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, kami mengajak anda untuk Bergabung atau bertanya kepada kami Melalui, melalui line interaktif kami Di 0331 5446087 -5446 Kembali Ustaz kita bacakan ya. Pertanyaan ada dari hamba Allah Di Jawa Timur Kabupaten Pamekasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz saya bekerja sebagai manajer toko di toko ini terdapat harga spesial dan reguler. Untuk beberapa customer mendapatkan harga spesial tetapi meminta di nota ditulis dengan harga re reguler dan pihak owner mengetahui hal itu. Bagaimana hukumnya dengan kondisi seperti di atas Ustaz? Baik. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga Seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau sekedar itu customer pribadi yang eh, hanya sekedar eh, apa namanya untuk dari duit dia sendiri. Maka insya Allah tidak masalah. Dia mau ditulis berapapun. Toh itu nota pembelian itu tidak akan digunakan untuk eh, diklaimkan kepada siapapun ya. Tetapi praduga kuat adanya praktek semacam itu membeli dengan harga 100 ribu tapi minta ditulis dengan harga 120 itu biasanya nota itu akan diklaimkan ke instansinya ataupun kantornya perusahaannya atau kepada orang lain sehingga dia akan mendapatkan selisih ya selisih dari nominal yang dia bayarkan dengan apa yang ditulis dan ini tentu adalah korupsi makanya anda, sebagai pemilik perusahaan ataupun unit usaha, tidak boleh melakukan hal yang semacam ini, kan? Ini selain uh, tindakan memanipulasi, tolong-menolong dalam hal uh, korupsi ataupun penipuan, memakan harta orang lain, dan itu tentu hukumnya haram. tahun 2005, janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Allah Ta'ala. Tapi ternyata ada kelanjutan pertanyaan Ustaz, Saya sudah memberitahu itu salah. Apa saya terkena dosanya Ustaz? Baik. Ketika anda telah melakukannya, anda menegur dan memperingatkan perusahaan atau unit usaha tempat anda bekerja, maka anda sudah mengingkarinya. Namun ketika anda masih melakukannya, maka berarti anda tetap eh, mengerjakannya, melakukannya dan itu tentu anda ikut menanggung dosanya. Allah taala jazakumullah khairan sudah. Ya demikianlah kepada hamba Allah di pemekasan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk Bertanya selangsung melalui line interaktif kami di 0331 5446087. Kembali Ustaz, kita bacakan Baik. pertanyaan. Ada dari Lili Umu Muhammad di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap kami ketika developer tidak amanah... ...kesepakatan dengan suami bahwa rumah yang dibangun khusus untuk muslim beliau telah menjual kepada non muslim dengan alasan mendesak perlu dana yang sudah tinggal di perumahan juga protes apakah harus tegas dibatalkan atau bagaimana Ustaz? Ya. Barakallahu wa <tuh> Semoga Allah Subhanahu menambahkan taufik keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Ketika dalam suatu perjanjian eh, kerjasama atau jual beli salah satu pihak ...puan prestasi namanya, mengingkar me janji atau cacat cedera janji. Maka pihak yang didolimi berhak untuk e membatalkan transaksinya. Namun sekali lagi itu hak bukan kewajiban. Kalau Anda memilih bersabar, ya itu pilihan Anda. ya Tapi e tentu sekali lagi Anda punya hak secara hukum, legal... ...untuk mengambil tindakan berupa pembatalan transaksi. Ya, Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. <tuh> ya, demikianlah kepada Umum Muhammad kami ucapkan jazakillah khairan barakallahu atas pertanyaannya semoga bermanfaat dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung ada Pak Baik. Anton di Lubuk Ligau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Oh, Pak, saya mau tanya masalah akan umroh. Ya. Yeah. Yeah. Ya. gini, oh saya kan ada beberapa orang keluarga dan sama sepupu gitu. Iya. Mm. Yeah. Jadi uh, umrah hari uh, itu Satu juta per bulan yeah. Jadi kan ada Ada sepuluh anggota kan mm. Jadi setiap sepuluh bulan sekali Narik uh, Yang keluarga satu Berangkat yeah. Yang itu sepuluh bulan berikutnya uh, Narik lagi uh, Berangkat lagi ke, keluarga kedua Sampai sekitar ada empat tahun Lima tahun lebih kurang Iya yeah, iya yeah. Ya. Yeah. Itu so, bagaimana hukumnya itu, Pak? Baik. Ya, yeah, cukup Bapak. Iya. Yeah. Eh, itu aja, Pak. Ya, yeah, Baik, Allah, ya. Al kepada Pak Anton ya di Lubuk Linggau. Semoga Allah SWT lal, uh, melimpahkan taufik kepada Pak Anton, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak manapun anda berada. Arisan itu konsepnya adalah hutang menghutangi, kecuali orang pertama dan orang yang terakhir. Orang pertama adalah orang yang berhutang murni dan tidak pernah menghutangi karena dia mendapatkan undian pertama dan kemudian besoknya dia akan membayar hutang-hutang e, e, anggota arisan lainnya. Sedangkan orang terakhir adalah orang yang murni menghutangi <tuh> sehingga di saat dia mendapatkan giliran dia hanya menerima pembayaran dari anggota yang lainnya. Adapun orang kedua dan hingga orang e, sebelum terakhir maka dia pada saatnya pernah mengutangi, dan pada saatnya dia menerima pembayaran hutang. Sehingga konsep arisan itu sejatinya konsep hutang mengutangi. Muncul masalah ketika nominal hutang dan mengutangi itu berbeda, karena kita tahu. ...biaya melaksanakan pada umroh itu fluktuatif... ...seiring dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar... ...seiring dengan perubahan eh, harga tiketing... ...di waktu ada high season, ada low season, ada medium dan lain, -lain sebagainya. Dan juga perbedaan dengan travel. Maka kalau yang eh, diundi itu adalah... Umrohnya sehingga berapapun nilainya pokoknya dia berangkat. Maka ini potensi masalah karena bisa jadi nilai atau biaya umroh yang ditanggung oleh e, kelompok arisan tersebut bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau yang diberikan dalam nominal uang, karena tadi disebutkan 10 orang masing-masing e, satu -masing juta setiap kali setiap bulan setor satu juta sehingga setiap bulan akan terkumpul 10 juta. ...dan kemudian setelah 10 bulan akan terkumpul 100 juta... ...untuk umroh dia dan istrinya misalnya. Maka kalau yang diserahkan itu adalah dalam bentuk nominal... ...yang peruntukannya digunakan untuk membayar biaya umroh. Berapapun akhirnya biaya umroh yang keluar... ...sehingga kalau kurang ya ditambahi sendiri. Kalau ada selisih maka selisihnya itu dimiliki sendiri... ...maka insya Allah tidak masalah. Nah, tapi kalau diberikan dalam bentuk layanan, diberi, dicarikan travel yang memberikan layanan tersebut. Padahal nanti layanannya berbeda-beda, biayanya berbeda-beda, maka ini hutang piutang atau sistem arisan yang mengandung unsur riba dan ghoror. Dan itu tentu haram hukumnya. Allah Ta'ala Jazakumullah khairan ya, Ustaz. Berikanlah kepada Bapak Anton di Lubuk Linggau Jazakumullah khairan barakallahu fikum khair, atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak dan e, keluarga dan para pemirsa semuanya kembali kita ustadz bacakan ustadz pertanyaan ya. ada dari Rezki Lajalani di Sulawesi Tengah kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz. <tuh> Izin bertanya apakah wajib bagi kita pembeli untuk menanyakan kepada penjual makanan yaitu apakah makanan ini dicampur dengan pala atau tidak? Karena mengingat bahwa masyarakat Indonesia menggunakan pala turun-temurun dan masih banyak yang tidak mengetahui tentang haramnya pala. Dan apakah halal hasil ngojek mengantarkan makanan kepada orang yang berpegang bahwa pala ini tidak haram jika dicampurkan. Tetapi driver sendiri meyakini bahwa pala itu haram Ustaz. Bagaimana? Baik. para fiqh wa Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun anda berada. Uh, ...para ulama memang berbeda pendapat tentang buah pala. Apakah itu memabukkan sehingga haram atau tidak. Banyak yang mengatakan bahwa buah pala itu memabukkan... ...sehingga kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak... ...akan menjadikan kepala uh, uh, mata berkunang-kunang... ...dan kepala terasa pusing alias mabuk. Tapi sebagian lagi mengatakan bila penggunaannya itu kecil, sedikit, tidak sampai pada level mabuk karena hanya sekitar sebagai perasa. Hanya sekitar sebagai perasa. Maka eh, itu tidak masalah. Ya, dan ini salah satu eh, fatwa yang terbit dari Dewan Fatwa Permana Al-Dsyad bahwa penggunaan pala itu tidak haram secara mutlak, namun haram bila sampai pada level memabukkan alias banyak. adapun penggunaan dalam jumlah yang sedikit sebagaimana yang difatwakan oleh perhimpunan dewan fatwa Indonesia dan juga e, lembaga fatwa di Mesir serta ulama yang lainnya pemanfaatan e, buah pala dalam jumlah yang terkendali sedikit itu tidak memabukkan dan itu tidak masalah karena itu tidak dikategorikan sebagai khamar ya dikategorikan khamar ketika dia sampai pada level memabukkan seperti halnya ketika kita Uh, cairan tape, cairan tape ketika dibiarkan terfermentasi sampai uh, dalam kadar yang tingkat fermentasinya tinggi maka itu akan berubah menjadi khamar. tapi ketika kita uh, belum belum sampai pada level memabukkan ya penggunaannya masih sedikit ya ketika anda minum cairan tape dalam kadar misalnya uh, hanya sesendok dua sendok Mungkin setengah gelas, maka Anda tidak mabuk. Tapi, ketika Anda minumnya sampai satu gelas, bahkan mungkin dua gelas, bisa jadi Anda mabuk saat itu ya. Karena tingkat fermentasi itu tidak satu, di hari pertama cairan itu oh, diminum sekelas pun tidak masalah, dua gelas pun oke. Okay. Tapi, ketika di hari kedua, ketiga, di hari ketiga sudah berbeda lagi. Makanya, dulu Nabi SAW biasa minum nabi, minum nabi itu korma kurma atau anggur yang direndam dengan air dengan air mineral kemudian dibiarkan dalam suhu ruang. Setelah sehari ya airnya itu akan terasa segar, manis dan sejuk ya karena agak dingin lebih dingin dibanding air biasa. Dari kedua semakin terasa mulai fermentasinya mulai tinggi. Mulai semakin menyegarkan seperti halnya cairan tape. Di hari ketiga Nabi masih meminumnya. Tapi hari keempat Nabi sudah tidak lagi meminumnya. Kalau sampai ada Nabi yang lebih dari hari ketiga, hari keempat. Beliau tidak meminumnya namun beliau memberikannya kepada para budak. Alias belum sampai pada level haram. Nah adanya fermentasi, adanya ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu terasa pening di kepala. Itu bukan berarti serta-merta mabuk. Karena yang namanya mabuk itu sampai eh, terganggu akal pikirannya terganggu akal pikirannya sehingga sebagaimana yang Allah tegaskan ya Allah dinamamu tidak salatu antum sekarang hatta ta'lamu ta mata mataku lun orang yang beriman janganlah kalian uh, mendekati lata kerubus sholat. Jangan kalian mendekati sholat atau menunaikan sholat di saat kalian sedang mabuk. Sampai kalian betul-betul menyadari alias kembali normal. Sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Tahu apa konsonansi dan makna dari ucapan setiap ucapan yang kalian lontarkan. Nah, orang yang makan pala itu walaupun dia pening dia masih sadar apa yang dia ucapkan, belum sampai pada level mabuk, kecuali bila yang dimakannya dalam jumlah besar ya, maka itu betul-betul mabuk ya. Nah disinilah yang menjadi uh, acuannya, ketika dikonsum dalam sumbah sedikit dan biasanya bumbu itu sangat sedikit, tidak sampai banyak karena kalaupun banyak juga tidak enak dimakan ya. Maka kalau sekedar sedikit ada kandungan sedikit seperti dalam uh, olahan bakso, rata-rata bakso yang dipasarkan di masyarakat itu mengandung buah pala karena bumbu bakso salah satu bumbu dasar bakso itu adalah buah pala ya maka tidak ada orang yang mabuk dengan makan apa dengan makan bakso ataupun minum kuah bakso walaupun dihabis satu mangkok bahkan nambah dua mangkok tidak ada yang mabuk ya paling kekenyangan ya maka ketika ada olahan semacam ini insyaallah tidak masalah untuk dikonsumsi halal dan itu eh, bukan makanan yang najis ataupun yang haram atau karena memabukkannya. Wallahu taala alam. khairan. <tuh> Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu kepada <tuh> Reski di Palu atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa dan Pemirsa bagi anda yang mempunyai permasalahan seputar fikih jual beli atau muamalah kontemporer lainnya, jangan ragu untuk bertanya bertanya selangsung kepada kami melalui line interaktif di 0331 544 6087 0331 544 6087 kembali Ustaz kita Baik. Oh, ada penelpon yang bergabung kita angkat terlebih dahulu Ustaz ada Pak Aman di Riau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> saya sarang pedagang. Iya. Yeah. Kalau, kalau mau beli, saya kan beli barang. Mohon yeah. maaf, Bapak, Mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya, Pak. Ya, terjadi feedback. Bapak, saya, aman? Ya. Untuk dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Ya. Uh, ya, silakan. Saya, sarang pedagang Bapak. Baik. Jadi saya membeli barang pada seorang yeah. Misalkan sepuluh ribu rupiah satu kilo yeah. Tapi uh, saya itu berhutang Kemudian ditambahkan madi beliau belas ribu per kilo Apakah ini termasuk riba Ustaz? Baik, sudah yeah. cukup Bapak? Cukup Bapak yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik barakallahu fiik wa pu, kepada Pak Aman ya. Semoga Allah Subhanahu taala menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Secara prinsip ketika dalam praktek jual beli ada praktek tawar menawar. Baik tawar menawar ini harganya 100 kemudian turun ataupun naik atau tawar menawar dengan memberikan opsi skema pembayaran. Kalau Anda bayar tunai hari ini, Anda bayar 100 ribu. Tapi kalau Anda bayarnya besok, uh, ya dengan pembayaran berjangka, tertunda selama satu bulan misalnya, <coughs> maka Anda bayarin menjadi 130 ribu. Skema semacam ini tidak masalah, boleh. Asalkan ada kesepakatan final, metode pembayaran manakah yang akhirnya digunakan dalam transaksi tersebut. Apa yang dikatakan penjual kalau bayar tunai 100 ribu, kalau berjangka sebulan 130, kalau dua bulan menjadi 150 atau yang lainnya, itu hanya sekedar penawaran saja dan belum menjadi sebuah akad. Ya. Sehingga ketika kemudian dicapai kesepakatan bahwa baik kita sepakat untuk bertransaksi dengan menggunakan harga seratus ribu alias saya akan lunasi dalam tempo waktu satu bulan maka ini tidak masalah ya itu tidak masalah tidak ada dalil yang melarang praktek semacam ini orang yang memahami bahwa praktek semacam ini masuk dalam kategori jual beli dengan dua transaksi satu transaksi dalam jual beli adalah satu dua transaksi dalam satu akad jual beli itu itu adalah salah faham tidak ada dalam redaksi hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh menjual dengan dua harga. Ya, tidak ada bedanya antara orang yang menjual kepada orang pertama dengan harga tunai 100 ribu, orang kedua ketika beli namun pembayarannya berjangka selama satu bulan dia jual dengan 150 ribu. Adanya selisih harga antara orang pertama dan kedua, ketiga, seterusnya. Itu satu hal yang legal, tidak haram sebagaimana ketika uh, orang satu orang yang kemudian mendapatkan penawaran dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan satu harga yaitu harga uh, pembayaran tertunda selama satu bulan sebesar 150.000 ribu semuanya itu halal ya hadis yang melarang uh, nah Rasulullah SAW ada ini Nabi melarang dua transaksi dua akad jual beli dalam satu akad sekaligus itu maksudnya adalah jual beli ini ya, nah, seperti yang tadi telah disampaikan dalam pertanyaan sebelumnya bahwa Ahmad menjual mobil kepada si Umar misalnya seharga 100 juta dengan pembayaran tertunda selama satu tahun. Setelah terjadi kesepakatan jual beli dengan pembayaran tertutang, kembali si Ahmad membeli ulang mobil si Umar tersebut dengan harga 80 juta dengan pembayaran tunai jadi yang terjadi Ahmad menghutangi Umar 80 juta dan kemudian akan mendapatkan pengembalian sebesar 100 juta. Inilah yang namanya riba. Dan ini yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi. Karena prakteknya objek akadnya satu dan terjadi dua akad. Akad pertama dan akad kedua. Yang ujung-ujungnya obyek akad yaitu mobil sedari awal milik Pak Ahmad dan kembali lagi menjadi milik Ahmad sedangkan praktek jual beli yang terjadi antara keduanya itu sekedar kamuflase untuk menutupi praktek riba yang terselubung ya wallahu taala Jazakumullah khairan <tuh>. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada, kepada Bapak Aman di Riau atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui uh, telepon nomor tup, atau line interaktif kami di 0331-544-6087. 6087 Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Yeah. Ada dari Erwin, Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, setelah bayi dicukur rambutnya pada hari ketujuh dan akikah, apa ada syariat rambutnya ditimbang dan dihargai dengan emas? Kalau ada, kemana kita harus infakkannya, Ustaz? Bolehkah kita ke masjid atau wakaf? Ya, baik. Barakallahu fiqh wa kepada Saudara Erwin dan seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Memang di antara sunnah tuntunan yang diajarkan Nabi dan ini sekedar sunnah bukan suatu kewajiban ya ketika memiliki anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengajarkan agar rambutnya dicukur habis dikundul karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa rambut eh, yang dibawa oleh bayi di saat lahir atau melekat di kepala bayi di saat lahir itu disebutkan ada wayumatu anhul ada dihilangkan atau di, dicukur darinya rambut yang dalam kondisi belum sehat tersebut ya biasanya rambut bayi itu dalam kondisi merah pertumbuhannya juga kurang subur ya maka itu dicukur dan biasanya setelah dicukur pertumbuhan punya akan semakin bagus semakin subur nah eh, Nabi mencontohkan agar ya eh, dan itu yang dipraktekkan Nabi ketika eh, apa namanya mengakekahi cucu beliau yaitu Al Hasan dan Husain. Beliau menimbang rambut keduanya dengan e, kemudian dinilai dengan emas, alias se, seberat rambut tersebut dibelikan emas. Ya, kalau rambutnya dihasilkan dapat e, setengah gram atau satu gram atau mungkin dua gram, maka belikanlah emas dua gram dan kemudian emas itu disedekahkan kepada siapapun yang anda suka, kepada tetangga, kepada saudara, kepada fakir miskin atau kepada siapapun yang anda suka, ya. Tidak ada... Jalur... Distribusi khusus... Anda boleh sedekahkan kepada siapapun Anda... Suka sebagai ekspresi... Bahwa Anda bersyukur ya... Atas terlahirnya... Putra tersebut dengan sehat walafiat... Dan atas kepercayaan Allah kepada Anda... Mendapatkan anak keturunan... Allah Ta'ala... Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh... Kepada Erwin di Bangka Belitung... Atas pertanyaannya... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan urusan Bapak Erwin, keluarga dan para pemirsa dan Ustaz ada penelepon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu ada Umuyo di di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> ya, silakan Umuyo. Iya. <tuh> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wa 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 warahmatullahi, wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Izin lanjut, melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu apa hukumnya membeli motor yang masih dalam tahap mengangsur ke leasing? Yeah. Tapi kami membelinya secara tunai. Yeah. Yeah. Terus yang kedua, saya pernah bekerja di satu perusahaan dengan job desk markup pengeluaran perusahaan untuk laporan pajak. Apakah hasil yang saya terima itu adalah haram? Ya, yeah. yeah. Nah, itu aja start. Baik. Baik, Barakallah. Baik wa Allah kepada Umuyodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama bahwa barang yang dibeli dari leasing motor atau yang lainnya biasanya barang itu teragunkan atas tagihan yang masih tersisa. Sehingga idealnya ...barang tersebut tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dipindahkan ke pemilikan. Karena barang itu menjadi agunan atas pembayaran. Sehingga kalau prakteknya adalah membeli tanpa sepengetahuan perusahaan leasing tersebut... <tuh> ...maka ini sudah dikatakan one prestasi, melanggar kesepakatan. Bisa jadi hasil pem penjualan itu oleh e, pemilik motor disalahgunakan tidak digunakan untuk melunasi sisa tagihan tapi digunakan untuk keperluan lain ya sehingga anda cacat hukum transaksi anda itu cacat hukum eh, tidak sesuai dengan eh, apa aturan hukum ya karena barang itu seharusnya tidak bisa ditransaksikan. namun kalau anda membelinya atas persetujuan sepengetahuan eh, lembaga tempat pemilik motor itu membelinya alias tempat dia mendapatkan kredit pembiayaan sehingga secara otomatis dari pembelian tersebut uh, akan dilunasi terlebih dahulu akan digunakan untuk melunasi sisa cicilan dan kemudian sisanya akan diberikan kepada pemilik motornya maka Insya Allah tidak masalah sehingga pastikan kalau anda ingin membeli ya Anda uh, membeli secara uh, legal ya sepengetahuan dari perusahaan leasingnya agar Anda juga tidak terancam karena nanti ketika Anda beli dan ternyata pembeli pertama tidak melunasi sisa maka motor itu akan disita Anda yang akan rugi dan secara hukum syariat itu juga transaksi yang cacat karena Anda membeli barang yang secara hukum tidak boleh ditransaksikan kecuali atas izin dari siapa? dari pihak yang memberikan pembiayaan tersebut untuk pertanyaan yang kedua berkaitan eh, dengan, dengan pajak yang pajak ya. Eh, secara prinsip seorang muslim itu harus jujur harus jujur <tuh> memanipulasi menipu apapun itu tidak dibenarkan ya tidak dibenarkan syarat aturan, aturan syariat bahwa dusta itu satu tindakan yang haram karena itu sebisa mungkin anda bersikap jujur jujur itu beda dengan rapi dan tertib. Tidak semua yang jujur itu kemudian rapi. Tapi orang yang tertib dan rapi itu pasti jujur. Karena orang yang tertib itu berarti dia akan tertib administrasi, tertib pembukuan, tertib eh, lain sebagainya, tertib aturan. Maka biasanya apa yang dia sukukan dalam laporannya itu pasti biasanya ya saya katakan biasanya itu jujur apa adanya. Setiap transaksi dibukukan dan dilaporkan, tetapi tidak semua orang jujur. Itu tertib, betapa banyak orang itu jujur. Ya, dia akhirnya karena jujur, tapi dia tidak tertib. Akhirnya, banyak hal yang pernah dia lakukan, dia lupa. Sehingga, ketika dia menceritakan apa yang dia kerjakan, dia hanya berdasarkan apa yang dia ingat. Seingat saya, inilah kekayaan yang kami miliki, padahal ternyata, atau transaksi yang pernah kami lakukan atau keuangan yang kami miliki hanya itu yang dia ingat ya sehingga anda berusaha untuk senantiasa bersikap jujur dalam aktivitas-aktivitas eh, kerja anda. Allah Taala alam. Jazakumullah khairan Demikianlah kepada kami ucapkan Jazakumullah khairan wa barakallahu Kepada para penanya Semoga bermanfaat Dan kembali Ustaz kita bacakan Baik. Pertanyaan ada dari Sedih Antoro di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mm, saya seorang pedagang di kios yang masih kontrak tiap bulan di Tangerang. Saya ada rencana pindah ke kampung halaman dan pangkalan jualan saya yang saya tempati saat ini rencananya saya jual berserta gerobak etalase dan lain-lainnya tanpa menjual lokasinya eh bukan menjual tanah dan bangunannya Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa Semoga Allah SWT menampakan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Bila Anda masih memiliki masa sewa yang tersisa dari ruko ataupun bangunan yang Anda huni tersebut. Kemudian Anda menjual hak sewa yang masih tersisa dan kemudian gerobak serta peralatan jualan Anda kepada orang lain, maka itu halal. Tapi ketika masa sewa sudah berakhir. Maka Anda harus angkat kaki dari tempat tersebut. Tidak punya hak untuk uh, mendapatkan imbalan dari siapapun. Baik dari pemilik bangunan ataupun dari orang lain. Atas pemanfaatan gedung tersebut. Maka sekali lagi kalau memang Anda ingin menjual dengan harga tinggi. Melebihi harga, harga real, kerobak dan lain sebagainya. Maka juallah di saat masa sewa anda masih tersisa sehingga anda bukan hanya menjual keropak menjual alat-alat tapi anda juga menjual hak sewa hak guna dari ruko ataupun tempat usaha tersebut ya sehingga anda bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari sekedar nilai keropaknya berapapun kesepakatan itu halal namun kalau sudah berakhir masa sewa maka anda hanya memiliki hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ganti rugi atau uang uh, uang atau nilai dari keropak dan peralatan perkakas yang anda miliki. Allah Taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Salam, Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan wabarakatuh kepada Bapak Antoro di Banten atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan tadi adalah Pertanyaan terakhir kita, Ustadz, pada Allah kesempatan Allah. kali ini: Jazakumullah khairan atas waktu dan Allah. ilmunya, Hayakum Ustaz. Ahlan. dan semoga di lain kesempatan. kembali berjumpa Ustaz. Amin. Amin. Barakallahu Imin, Afik Imin, ya. ya demikianlah para misafatwa TV dan pendengar radio tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada live interaktif kesempatan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id seputar Informasi me me mengenai fatwa TV atau update tanya jawab melalui website kami di www.dewanfatwa.com, garis miring tanya jawab, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah berakhirnya live interaktif ini akan kembali. Ada live interaktif fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar saat Jabal Hafizahullah Ta'ala di studio Jakarta secara langsung. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisip, berpartisipasi dalam siar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak Anda dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di dalam siar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda lihat atau saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.